Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Adi Chandra Channel sekalian. Jumpa kembali bersama saya pada sore hari ini, dimana sore hari ini kita berada di tol Palembang Jambi, tepatnya di STA 85 plus 050. Ya, kita akan menyaksikan, meliput sudah sejauh mana perkembangan daripada tol ini. Dimana petualang saya, selamat ikuti, selamat menyaksikan. Sahabat ya, sejauh ini perkembangan tol di sini. Nah, di sana itu kita lihat ada merek STA 85 plus 00. Inilah dinding pembatasnya, pembatas tol. Belah kiri sana ada, belah kanan ada, tengah-tengahnya ini beton ini. Sekali ya sahabat ya, kalau kita lihat secara detail, secara dekat ini rapi sekali pengerjaannya. Artinya tidak lama lagi di sini sudah siap, tinggal lagi yang lanjutnya ke sana dari STA 86 sampai seterusnya. Coba kita telusur baik motor ya. Oke, let's go, kita telusur ya. Kita kiri kanan sudah bagus semua. Semangat bang, semangat. Okay. Jangan lupa Adi Chandra Channel. Adi Chandra Channel ya. Nanti dari mana bang? Kita. Medan juga. Ya. Iya, yang dari Tapanuli. Iya ya. Oke, ketemu lagi ya nanti ya. Oke ya. Mau ke ujung sana lagi tuh. Sedang melakukan pengecoran dengan menggunakan rigid di tol Palembang Jambi, Palembang Betung Jambi ini sebenarnya. Proses pengecoran dengan menggunakan rigid. Nah, semen itu keluar dari mesin langsung dirapikan ya. Ya. Proses. Corang. Menggunakan rigid.
Jin bang ya. Itu ada apa? Yang keluar dari molen tuh bang, masuk mesin bang ya? Iya. Baru lihat jadi tahu ini kerja kerja dari masuk mesin ini bang ya. Ya tahu mah itu proses buat tol itu kan. Bukannya mudah artinya. Bang. Setelah itu baru masuk ke mesin rigid. Rigid namanya Pak ya? Iya. Dari rigid. Lihat dari atas ini ya. Jadi ini jalan ini bagian yang apa namanya? Digali yang ini ya. Menyamakan dengan bagian jalan yang lain maka digali. Setelah digali dilakukan pengerasan ya. Mungkin penelusuran kita cukup sampai di sini dulu, sobat ya. Nanti akan kita lanjutkan pada penelusuran kita di minggu depan atau minggu yang akan datang nanti. Saya kira demikian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.